itu dicentongin 99 kali. Nah nanti cah dalamnya itu kamu rendam di ember, rendaman cah dalamnya buat basuh. Itu kamu 99 hari sembuh. Itu lebih kurang 800 juta. Terus? Nah, terus juga ada ponakan saya, sepupu saya hutang sama saya 280. Terus ada teman juga hutang sama saya 100. Terus ada lagi saudara-saudara. Terus ada juga bagian waris saya enggak dibagi ke saya gitu. Nah, ini saya Ibu mau nyapa? Saya pengen mereka bayar atau hutang saya lunas. Itu tadi diselakangin pakai ilmu saya, selakangin, bayar, bayar, bayar. Bisa bangun, bisa bangun. Kerok, kerok, kerok. Itu doang, gak ada lagi ilmunya. Ada lagi? Karena sekarang memang saya lagi gak punya uang sama sekali. Jadi keinget terus itu hutang orang-orang. Biasanya saya gak... Pantesan lu belangsa, kan udah dibilangin. Gak boleh mikir, itu namanya mikir gak? Keinget jadinya. Itu namanya mikir gak? Iya. Pantesan lu belangsa, gak boleh komen. Komen gak tuh? Komen lah. Oh gitu. Gak boleh ngeluh, ngeluh gak tuh? Ngeluh lah, udah jangan mikir, jangan komen, jangan ngeluh. Oh gitu. Ada lagi? Ya. Itu aja sih Bali. Nah terus itu anak juga, anak saya ini nggak tahu semenjak dia sama istrinya ini melawannya minta ampun. Ibu maunya apa tuh anaknya, biar apa? Supaya nurut dan tidak melawan. Ya itu fotonya dikempit, fotonya dikempit kalau mau tidur, atau namanya ditulis nama anak saya bin tulis dikempit, maunya ibu apa gitu. Ada lagi? Bisa? Oke. Okay. Ibu apa? Ya Pak Haji, Assalamualaikum. Yang kemarin masalah saya, ini saya udah bawa anak saya Pak Haji. Buat apa anak yang bawa nih? Ya biar semangat, enggak. Emang anaknya kenapa? Kadang suka ngeyel, suka ngebantah gitu. Anaknya? Ya biar. Itu umur berapa? 16 tahun. Juga biar ada biaya buat sekolah gitu Pak Haji. Kan udah dikasih tahu, remas alat kelamin ibu taruh di mukanya si Ade. Bisa sekolah, ada biayanya, ya. Pintar, ranking, gitu. Iya, tapi seperti itu. Saya aja kesini. Ayo, ada lagi? Saya bilang gitu. Udah gitu aja sih, Pak Haji. Oke, baiknya apa? Teteh, ada mau ditanyain nggak? Ini ngomong sama Pak Haji. Enggak. Kamu nggak mau biar sekolahnya pintar? Kamu sebenarnya kalau nggak ngejawab mama, sekolah kamu pintar. Kamu sudah ngejawab apa aja kalau dinasihati? Iya, saya minta tolong pencerahan buat Gila, Pak Haji. Itu tadi, diserahkanin aja. Nasihatnya gimana? Gak bisa. Ini anak gak bisa dinasihatin. Dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya, benar. Obatnya di satu-satunya biar dia pintar, bisa punya penghasilan sebulan 100 juta, diserahkanin mamanya. Tinggal dia mau gak diserahkanin. Kalau dia mau, ntar sebulan 100 juta. Cewek lu pada lu. Gak kerja 100 juta, tapi mau gak diselakangin? Kamu kalau diselakangin mama mau gak? Mau, ya udah tuh mau 9 kali tiap hari. Ya, dia dapat 100 juta. Kamu maunya apa? Tinggal dihijab. Ya, dari? Ya udah itu aja Pak Haji. Maaf, saya mau beli. Bentar, baik. Udah itu aja Pak Haji. Udah, ya. Oke. Ada yang mau nanya gak? Enggak, ya deh, kasih. Baiknya saya kan udah berapa hari ini ngajarkan apa duduk di sajadah sebelum subuh itu Ji. Nah terus tadi pagi agak lewat saya gitu, itu gimana, batal atau gimana? Enggak batal, biasa aja. Oh gitu, terus lakukan aja terus gitu. Iya, iya. Maaf saya kelewatan gitu, aduh ya Allah gitu, mulai lagi apa gimana gitu. Nah gitu ya Ji ya. Iya. Itu aja Ji, makasih ya Ji. Ibu apa?
Rumah di mana? Pondok Cabe, Pak. Pondok Cabe. Iya. Lah tadi kesini naik apa? Naik motor. Yang naik motor siapa yang di depan? Saya, dia kan belum punya sih, masih. Oh iya, nih gua kosin buat beli bensin. Nih, Dila. Siapa namanya? Iya, Dila. Nah. Nih buat mamahnya. Alhamdulillah, pasien mana bisa mau. Masih. Ya udah. Udah hijab belum anak Keti? Udah. Oh iya. Gua apa? Assalamualaikum, Keti. Ya. Gua apa? Iya. Jadi saya baru kena stroke. Pak Haji, kena stroke. Kena stroke? Iya. Berapa lama kena stroke? Udah 10 bulan ini, Pak Haji. Terus? Nah, jadinya menurut dokter, kalau dokter bilang untuk syarat, kalau udah 6 bulan itu akan dibawa sampai seumur hidup. Silakan, Pak. Apapun keadaannya akan dibawa seumur hidup. Sini, kamu umurnya berapa? Coba sini. Diri, di pojok sini. Sini. Kamu umurnya berapa? 38. 38. Udah kawin? Udah. Anak? Anak 2. Oke, paling besar anak? Mau 7 tahun. Oke. Terus, ayo ngomong. Gimana? Iya, cuman saya... Dekatin mic-nya. Saya setelah pagi, tapi saya percaya saya punya Allah. Jadi omongan dokter saya nggak dengerin, Pak. Ya iyalah, jangan dengerin. Emang dia Tuhan. Iya, gobloknya aja kalau kita dengerin. Iya, si goblok namanya. Saya nggak mau dengerin, biarin aja lo ngomong apa kayak iya. Tuhan. Iya. Gitu kalau saya. Sekarang pertanyaan apa ke saya? Iya, saya kepengen biar normal lagi. Gampang lah. Sebenarnya ini penyakit. Obatnya karena... Mbaknya kenapa sakit? Karena mbaknya suka jengkel sama laki lawan jenis, salah satunya ke suami. Lu suka jengkel sama suami lu. Jadi obatnya digosok pakai celana dalam suaminya. Kalau bangun tidur, dia kalau bangun tidur, dia kan lagi tidur. Lu dibangun, buru-buru lu copot celana dalamnya dia. Pas copot digosok sama kamu sendiri boleh, digosok sama dia sendiri boleh. Habis digosok 99 kali itu dicentongin 99 kali. Nah nanti cara dalamnya itu kamu rendam di ember, rendaman cara dalamnya buat basuh. Itu kamu 99 hari sembuh. 9 hari minimal sembuh. Paling lama 99 hari. Nyentonginnya pakai centong kayunya 99 kali. Saya belum punya centong. Iya, tadi kasih centongnya. Mana centongnya kasih? Itu centongnya mesti di buat masak sekali. Masih. Iya. Manjur. Kalau berobat di lain mah centong mesti beli ya kan? Bisa kan lu berobat nih di pengobatan itu. Pengobatan itu herbal. Kamu mesti beli herbalnya. Ini enggak beli gratis. Tapi buat yang sakit, kalau yang gak sakit gak bisa. Buat masak, nanti habis buat masak, centong. Iya, makasih. Udah itu aja. Main di mana? Bekasi. Wow, jauh-jauh ke Bekasi dapat hadiah centong. Nih. Banyak, Pak. Oh, my God.